Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru De Hari Vlog Taram. Oke sahabat, dalam video kali ini aku berada di daerah Sekupang, tepat berada di lampu merah simpang Saya Harapan ya. Itu yang ke kiri ke arah Tanjung Riau, yang lurus ke pelabuhan Sekupang ya. Juga terdapat pelabuhan feri internasional yang ke Singapura. Di dalam video kali ini aku akan menyusuri satu jalur. Nih di jalur ini masih ada progres pengerjaan jalan ya. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisi terkini jalur dari simpang Saya Harapan menuju ke pelabuhan Sekupang ya. Jadi memang sepanjang jalur ini oleh pemerintah Kota Batam dibangun ya. Ini terlihat deh samping kiri rownya ya, sudah jalurnya sudah diaspal juga nih. Tadinya di sini cuma dua jalur ini, namun sekarang oleh pemerintah telah diperlebar nih. Sebelah kiri terlihat ya, sudah ada pelebaran jalan, jadi agak sedikit nyaman ya, lancar ya. Namun kita akan telusuri terus nih di samping kiri juga ya, terlihat ya. Dan ini masih progres pengerjaan ya tuh. Jadi nanti jalur ini akan semakin lebar ya pastinya ya, karena memang pemerintah terus gencar memperbaiki jalur infrastruktur yang ada di Kota Batam. Dan kali ini kita akan melihat jalur yang dari simpang Saya Harapan menuju pelabuhan Sekupang ya, dimana jalur ini juga bisa menuju ke rumah sakit DP Batam. Terlihat alat beratnya masih tersedia dan masih bekerja ya tuh. Di samping kiri penambahan jalur ya, sepanjang jalur ini yang dari simpang Saya Harapan menuju ke pelabuhan Sekupang. Ini dia, lihat ya, di samping kiri tuh alat berat masih bekerja, terus mengerjakan infrastruktur jalan yang ada di Kota Batam, khususnya yang ada di daerah Sekupang. Tuh lihat ya, para pekerja terus oke. Buat sahabat-sahabatku ya yang baru bergabung, buruan ya di like, komen, dan subscribe. Yang sudah bergabung aku ucapkan terima kasih. Ini alat beratnya guys, sedang memperbaiki jalur yang ada di daerah Sekupang. Nanti jalur ini akan lebar ya sahabatku ya. Alat beratnya masih ini. Perlahan terus berbenah ya, pemerintah Kota Batam memperbaiki infrastruktur jalan. Jadi inilah kondisi terkini, masih dalam progres pengerjaan ya, jalur yang ada di Saya Harapan menuju ke pelabuhan Sekupang. Jadi buat sahabat-sahabatku yang ingin mengetahui kondisi Batam terkini ya, khususnya daerah Sekupang, seperti ini infrastrukturnya, jalannya nih masih dalam progres pengerjaan pelebaran jalur, pelebaran jalan. Dan di sepanjang jalur ini ya masih terpelihara ya pohon-pohon tinggi, sehingga sedikit sejuk sepanjang jalur ini ya. Masih rindang. Tuh. Ini yang ada di daerah Sekupang tuh. Oh, tuh. Masih membuat gorong-gorong nih sepertinya ya. Oh ya, betul. Untuk arus air. Pembangunan drainase, pelebaran jalan ya, terus digesa oleh pemerintah Kota Batam.
kanan tuh bisa menuju ke rumah sakit di Batam ya tuh. Di sana itu rumah sakit. Bisa lewat sini ya. Ataupun depan kantor Ditpol Air ya. Ditpol Air Polda Kepri. Oke, ini masuk di daerah Pelabuhan Sekupang ya. Ini yang ini pelabuhan domestik nih. Sebelah kiri ini ke pulau-pulau ya. Tuh. Dan kalau yang di depan itu adalah yang pelabuhan feri internasional ya. Pelabuhan Internasional Batam. Nah, ini di pelabuhan tuh Sekupang Ferry Terminal. Halo sahabatku, ini ya, ini masuk di daerah pelabuhan Ferry Internasional ya, Sekupang ya. Jadi lepas dari pelabuhan inilah kita bisa menuju ke daerah Singapura. Ini seperti ini kondisi pelabuhannya. Ini sapat samping di pelabuhan domestik Sekupang ya. Ya, seluruhnya. Oke sahabatku, itu tadi ya sekilas perjalananku dari Simpang Suiharapan menuju ke pelabuhan Sekupang, baik itu di domestik maupun pelabuhan feri internasional Sekupang ya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang ingin mengetahui kondisi terkini ya, kondisi terkini pelabuhan di Sekupang ya, baik itu jalurnya, inilah kondisi terkini ya. Dan di mana pemerintah Kota Batam juga sedang perbaiki jalur infrastruktur jalan ya yang ada di daerah Sekupang, tepatnya di Simpang Suiharapan menuju ke pelabuhan Sekupang. Ini bus-bus Damri, itu dia. Nah, itu bus-bus Damri yang mendaerah ke
Sekupang ya sahabatku ya. Oke, jadi buat sahabat-sahabatku, terima kasih yang sudah menontonnya. Aku ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Dan pastinya yang belum bergabung, yuk buruan di like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah bergabung, aku ucapkan terima kasih, thank you. Dan yuk, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.